Oke bro, di video kali ini gue mau share tentang modul Magis GPU Turbo Boost untuk memaksimalkan pengalaman bermain game di HP kalian, mau game online atau game offline. Oke, langsung simak videonya. Sebelum lanjut ke video, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini terus berkembang dan biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Oke, lanjut. GPU Turbo Boost adalah tweak rendering CPU yang diubah ke GPU. Itu adalah sebuah tweak tapi yang dikompres menjadi sebuah modul Magis. Jadi kalian gak perlu ribet buat install dan gak perlu ribet lagi buat hapusnya. Kalau misalkan buat kalian yang emang gak support, bisa langsung dihapus lewat modul Magis. GPU Turbo Boost ini adalah tweak GPU rendering yang digabungkan dengan GPU Governor yang dikompres menjadi modul Magis biar kalian lebih gampang dan lebih mudah cara installnya. Jadi nggak perlu ribet masang GPU rendering lewat build prop. Dan ini bisa cocok buat chipset seri Snapdragon dan MTK dan bisa buat game apa aja. Jadi nggak hanya game PUBG. Dan modul Magis yang gue share sekarang adalah GPU performance hasil editan sendiri. Ini masih tahap beta ya. Beberapa hari ini gue nggak upload video tentang modul Magis soalnya lagi sibuk bikin modul Magis yang bisa memaksimalkan pengalaman bermain game online. Jadi buat kalian yang pengen nyoba, silahkan aja di download dan diinstal. Cara installnya pun gampang. Kalau misalkan yang nggak mau nyoba juga nggak apa-apa, karena ini masih masa percobaan. Jadi misalkan kalau kalian menemukan bug di modul Magis GPU performance ini, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar ya, biar bisa gua perbaikin. Misalkan kalau ada yang nanya, bang pakai modul Magis apa aja bang? Rata-rata gua pakai modul Magis hasil rakitan sendiri, dari mulai buat jaringan dan ini buat DNS. Selanjutnya yang paling bawah ini GPU performance, dan nah, sisanya adalah hasil ngedownload. Di next video gue bakalan share tips dan trik yang lebih ampuh lagi nih bro nih, cara meningkatkan performa Android tapi yang lebih greget lagi. Oke, cukup sekian video tentang GPU performance. Kalau yang mau coba silahkan dicoba, kalau misalkan yang nggak mau juga nggak apa-apa, nggak maksa. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, bisa nambah ilmu. So, sampai ketemu di video selanjutnya ya bro.